Berita yang paling menyedihkan pada hari ini datang daripada kalau saya bunuh diri, harap Ustadz tanggung jawab. Berita sepenuhnya, seorang pemilik akun Twitter Sakinah Zulkifli membuat satu ciapan memaklumkan dirinya sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan hidup ketika ini. Melalui ciapan yang turut menanda Datuk Zulkifli Muhammad Al-Bakri itu, beliau berkata Menteri Agama gagal untuk menasihati pemimpin-pemimpin apatah lagi dirinya yang dianggap ikan bilis. Saya dah tak tahan nak hidup, Ustaz sendiri pun gagal nak nasihatkan pemimpin, apatah lagi saya yang bilis ini. Kalau saya bunuh diri, saya harap Ustaz dan para pemimpin juga dipertanggungjawabkan. Sungguh, saya dah tiada daya, luah Sakinah dalam ciapan pada 9 Julai lalu. Bagaimanapun, Dr. Zulkifli turut membalas ciapan Sakinah dan memberitahu cuba untuk membantunya. Boleh kami tahu apa yang meresahkan, Cik? Kami cuba bantu insyaallah, ciap Dr. Zulkifli. Dalam pada itu, Sakinah dalam postingnya di Facebook pada 10 Julai baru-baru ini menjelaskan beliau telah kehilangan insan yang paling disayangi dalam hidup ini. Dan katanya dalam ciapan yang turut menanda Menteri Agama itu umpam meletakkan dirinya di tempat mangsa. Justru beliau telah menulis satu surat terbuka buat Menteri Agama. Assalamualaikum Ustaz. Pertama sekali, jazakallah khairan karena Ustaz telah membaca ciapan tempo hari. Untuk pengetahuan Ustaz, saya telah hilang insan yang paling saya sayangi dalam hidup ini dan ciapan berkenan saya letak diri saya di tempat mangsa. Ustaz, saya baca setiap balas daripada ciapan tempo hari dan di sini saya ingin berkongsi rasa. Pernah Ustaz duduk dan memerhati setiap ciapan daripada rakyat di bawah? Ungkapan penat, tak mahu hidup dan sebagainya tidak hanya boleh diselesaikan dengan bersujud di tikar sejadah dan menadah tangan dengan berdoa. Memang agama menggelak dan mewajibkan kita berdoa, tetapi Ustaz juga pernah mengerti. Perlu mengerti yang kita juga harus berusaha. Bagaimana Ustaz? Bagaimana mahu berusaha jika sudah berdoa tetapi tetap tidak nampak jalan? Mahu tetap juga tunggu sehingga turun dari langit? Ustaz, berkaitan dengan mental illness ini, ia sesuatu yang tidak boleh dipandang remeh. Ustaz sebagai pakar agama dan saya kira sebagai bapa serta datuk seharusnya berpikir sebagai insan sebenar. Rasai naluri dan penderitaan kami di musim pandemik ini. Apakah dengan ramai rakyat mati itu bukan satu masalah pada umat? Apakah Ustaz sedia menjawab di akhirat kelak? Saya tidak menidakkan usaha dan kebaikan Ustaz, tetapi sebagai saudari Islam, Ustaz merelakan kekejaman ini. Adakah perbuatan menzalimi rakyat itu bukan suatu dosa? Relakah Ustaz melihat ramai lagi rakyat yang bunuh diri kerana tekanan? Ustaz, saya tidak meminta sebarang bantuan kerana bantuan dari sekeliling lebih pantas dari birokrasi. Di musim begini, rakyat Malaysia lebih pantas menjaga sesama rakyat daripada pemimpin sendiri yang cuba pentingkan kuasa dan kerusi. Bantuan utama yang saya perlukan, saya mohon, saya minta Ustaz nasihat para menteri untuk lebih adil, lebih amanah, lebih peka dengan sekeliling. Sekurang-kurangnya saya lihat yang Ustaz telah mencuba. Akhir kata dari saya Ustaz, jika ramai agama, suruh rakyat muhasabah dan beristighfar. Saya minta Ustaz pejamkan mata dan rasai penderitaan kami. Ingat nyawa-nyawa yang terkorban akan dipertanggungjawabkan oleh pemimpin kelak di akhirat. Terima kasih Ustaz. Maaf jika tulisan ini tiada adab atau mengguris hati. Saya doakan Ustaz sehat dan rahmat Allah. Jazakallah khairan kir daripada Sakinah. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.